Teman-teman YouTuber dimanapun, kali ini kita di Batam ngevlog wisata agrowisata, jambu dan agrowisata padi teman-teman ya. Ternyata di Batam yang dikembangkan dengan sektor industri dan pariwisata ada dua, pariwisata padi teman-teman. Pariwisata padi ini hal yang sangat langka. Ini mengingatkan saya ketika saya dulu di kampung teman-teman ya. Sebelum pergi sekolah jam-jam 5 sudah mencangkul di sawah. Setelah pulang sekolah jam 2, nasi tidak ditaruh di rumah, ditaruh di sawah supaya pulang sekolah langsung ke sawah dan langsung kerja teman-teman ya. Itu ajaran orang tua kita. Akan tetapi hal seperti itu yang membuat kita semangat teman-teman di perantauan. Jadi youtuber-youtuber yang dari manapun atau katakanlah macam saya ini dari hutan, suatu waktu bisa berhasil di perkotaan teman-teman. Kita ketahui singa dan gajah binatang terkuat datangnya dari hutan, bukan dari kota teman-teman ya. Singa dan gajah datangnya dari hutan, bukan dari kota. Jadi jangan salahkan nanti jika orang-orang dari hutan kampung itu bisa berhasil di perantauan teman-teman. Ini adalah salah satu wisata padi yang ada di Marina kawan. Ya, di Marina Tanjung Muncang. Ini adalah dikembangkan salah seorang usahawan sukses, Pak Is namanya teman-teman ya. Pak Is masih muda dia teman-teman. Akan tetapi niat dan tujuan dia sangat cerdas, sangat berhasil teman-teman. Sebentar kita akan vlog padi-padinya dan wisata jambunya teman-teman ya. Samuel Sanipar, YouTube channel.
teman-teman, ini adalah suatu saat yang sangat berbahagia di mana kita bisa bertemu dengan seorang pengusaha usahawan di bidang agrowisata jambu dan agrowisata padi Pantai, ya. Padi. Agrowisata padi dengan bos owner sekaligus pemilik, Pak Is namanya teman-teman. Nah, ini dia Pak Is. Selamat sore Pak Is. Sore. Ah, kalau bisa kamu tahu Pak Is, apa yang mendorong usaha Bapak bisa seperti ini, Pak? Bentar ya, Bang. Ya, kamu bisa layan teman-temannya. Silakan. Dan ini ada 26.000. Oke. Ini ini teman-teman Pak Is lagi sibuk melayani pengunjung tamunya teman-teman. Suatu kebahagiaan tersendiri bisa bertemu dengan seorang usahawan sukses. Orang aja. Ini silakan. Apa yang mendorong Bapak seperti saat ini sementara Bapak akan dikembangkan dengan industri industrial dengan pariwisata teman-temannya, apa yang mendorong Bapak ini membuat usaha seperti ini? Tentunya pertama, terima kasih atas kehadiran Bang Samuel. Kami tertarik untuk menggeluti dunia perkebunan sebenarnya. Pertanian sebenarnya, ya. Karena hobinya dulu pertama. Katanya teman, hobinya pertama. Semoga. Teman-teman, mula-mula Bapak ini adalah hobinya yang pertama teman-teman, ya. Nah, setelah hobinya, bagaimana Pak Islam? Nah, hobi ya kan, untuk kita berjalan dari perjalanan itu, kita apa namanya muncul lah ide-ide untuk membuat dari hobi kemudian muncul ide-ide teman-teman, muncul lah untuk membuat kenapa tidak juga agrowisata. Ah, makanya dulu seperti agrowisata di bidang jambu dan sawah ya, tapi ini jadi sebenarnya tidak kita dengar dulu bidang jambunya kita datangkan dari jauh. Dari Jawa teman-teman, di sebelumnya bukan jambu lokal teman-temannya, dari Jawa. Terus kuda-kudanya lagi dari mana, Pak? Kudanya dari Semarang. Kudanya dari Semarang. Tentu memberangkatkan kudanya kita mulai kisah teman-temannya. Seorang pengusaha bisa memberangkatkan 3 ekor kuda dari Semarang ke Batam teman-temannya. Nah terus, bagaimana? Berapa orang karyawan Bapak itu? 12 orang. Mempunyai karyawan 12 orang. Bapak ini bisa mengelola dan manajemen karyawannya teman-temannya. Terus apa pesan Bapak terhadap pemuda-pemuda kita sendiri tonight? Dalam dunia pertanian itu banyak peluang yang bisa kita lakukan. Dalam dunia pertanian banyak peluang yang bisa kita